Halo semuanya, welcome to Bonsai Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan main game, yaitu game FC Mobile ya teman-teman. Nah, di sini kita nggak bakalan main versi mode biasa nih, kayak mode 1 lawan 1 sama orang lain gitu. Kita bakalan main di mode UCL teman-teman, atau UEFA Champions League ya. Di sini nih. Nah, kita bakalan main di sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung main di sini. Kita langsung main di semi pro. Nah, tim yang bakalan kita pakai ini mau tim mana nih teman-teman? Kita bakalan main di tim ini kah? Di tim grup F nih kayaknya nih. Kayaknya grup F ini paling seru deh. Iya teman-teman, ini grup F nih paling seru nih, paling sengit ya. Kita mau pakai yang paling underrated apa teman-teman di sini? Milan atau Newcastle nih? Kayaknya kita bakalan pakai Newcastle aja kali ya, yang dari Liga Inggris. Atau dari ini nih, Liga Italia, Milan. Bingung nih teman-teman antara dua ini nih. Kita bakal milih Milan aja deh, karena jarahnya ya teman-teman yang benar-benar kental di sini. Oke, di grup F kita lawan Paris, Dortmund, Newcastle. Seperti yang di live ya teman-teman, susunan-susunannya gini. Oke, kita langsung main di sini teman-teman. Oke, gila ada intronya dong. Nih teman-teman, grup F ya. Liga 1, Liga 2, kita liga pertama itu lawan Borussia Dortmund, teman-teman. Bukan, kita lawan Newcastle malah, ding. Sorry. Liga kedua kita lawan PSG, di ketiga kita lawan Borussia Dortmund. Oke, kita langsung main di sini tanpa banyak basa-basi ya. Oke, nice, udah teman-teman, udah ya intro segala macem, let's go, kita langsung aja main di sini teman-teman. Di tengah ada Oliver Giroud, ada Pulisic nih, orang Amerika nih. Terus balik lagi ke Rafael, nice. Ke tengah lagi, tendang, hampir tipis teman-teman. Kita coba ke sini, ya ketangkep dong. Aduh, kita oper aja dulu ke polisi lagi. Aduh, offset dong. Oh, untung aja kena. Itu kena offset tuh kalau tadi kena ke pemainku ya, atau keambil. Mantap Rafael. Gila, langsung gol teman-teman. Kalian lihat gak tuh gojekannya Rafael Lailo ya. Layout teman-teman nih, gila, mantep, kebocok kanan ya itu ya, kepunya sampai terbang kayak gitu loh, mantap, kena lagi, aduh langsung kena rebut lagi dong sama belakang back tadi, ayo dong langsung tarik, ini ya ampun, oke, balik lagi Oliver Giroud. Mantap Giroud. Ya, terlalu jauh teman-teman tendangan power shoot-nya ya. Oke. Itu ya ampun kolong enggak tuh. Langsung jaga terus, jangan sampai lolos, jangan sampai lepas. Kita mau kemana lagi nih? Ke atas. Ya, enggak ke atas gitu juga. Atasnya malah gitu. Mantap, langsung kena lagi. Kena rebut lagi enggak tuh? Mantap, kena lagi, teman-teman. Ada polisi? Ya, polisi enggak bisa, teman-teman. Dijaga ketat ya sama tadi itu pemain ke kanan. Oliver Giroud masih mengambil bola. Oke, mantap, udah first half, teman-teman.
Paruh waktu kita udah apa namanya? 1-0 unggul di sini lawan Newcastle ya. Ini mana nih? Mana nih? Mana nih? Ayo, ayo Almiron. Maju Lotus, Loftus. Ya ampun, ke tengahnya kayak gitu enggak tuh. Langsung 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 rebut, langsung rebut. Mantap kena. Lah. Ya ampun enggak kena dong. Oke, Hernandez. Ke Rafael. Kucek dong. Pulisic. Ya. Ampun itu Pulisic di depan gawang. Enggak gol dong. Red chain 10 tadi loh. Oke, nice try deh. Nice try Pulisic. Oke, langsung kena lagi. Ayo. Kita bisa try kembali. Oliver lagi. Oliver. Ya ampun tiang. Ya ampun tiangnya pojok kanan gitu. Wewewewewewewewewe. Ke Giroud, ke Rafael lagi. Ya ampun kena gak tuh. Ke Giroud, Giroud, Giroud. Ya ampun Giroud. Langsung diganti gak tuh Giroud. Aduh, oh tenang pocok teman-teman. Kena nih. Gol. Ya ampun masih kena gak gol dong. Langsung rebut. Gol. Tiau. Gila ini center back bisa langsung di tengah dong. Mantap Tiau. Gila tuh. Dia masih merebut bola enggak tuh. Nice, nice, nice. Rebut lagi, rebut lagi. Oke, mantap. Aduh. Kasar begitu. Okfor, Okfor. Ini yang gantiin itu nih, Oliver Giroud nih. Ke Rafael. Apakah bisa ngerja Rafael? Bisa dong. Mantap, ini orang Portugal ya. Nih, lihat teman-teman. Paling ini udah sempit banget loh nih. Tuh, udah dijaga ketat sama satu orang lagi di kanan. Tapi masih bisa dikejar loh. Gila emang speednya ya. Udah 3-0 teman-teman di menit terakhir injury time nih. Kita aja langsung aja tutup. Oke, mantap. Peluit panjang sudah berbunyi. Di waktu penuh atau full time teman-teman, kita unggul 3-0 di sini ya. Nice ini dengan sorotannya 3 ini 17 ya teman-teman, 17 tadi ada Rafael ngegolin terus Tiau ada Rafael lagi teman-teman di injury time ya. Di statistik kita tembak ke gawang kita masih unggul teman-teman dengan 10 tembakan 7 on goal ya. 7 ke gawang teman-teman, sorry. Penguasaan bola kita juga masih unggul, akurasi umpan kita yang kalah nih teman-teman dengan 83 banding 90 ya. Oke, kita next teman-teman. Oke, lawan kita selanjutnya yaitu PSG nih. Gimana ya kalau lawan PSG kita bisa menang gak nih? Sama-sama menang sih, PSG juga baru menang nih lawan Borussia Dortmund ya. Oke teman-teman, kalau kalian penasaran nih dengan next episode kita bakal lawan PSG gimana, kalian bisa langsung aja teman-teman klik tombol like dan juga subscribe teman-teman. Tapi kalau kalian mungkin ngerasa ada saran nih atau mungkin apa ya taktik itu, kalian bisa aja langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi kita bakalan ketemu lagi di next episode series ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.